Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amiyai war musallin amma ba'd. Mungkin dari kemarin kami banyak kekurangan untuk pelayanan jamaah calon jamaah umroh yang akan berangkat untuk besok pagi. Kami minta maaf yang besar-besarnya karena sebetulnya jadwal kita keberangkatan bukan hari ini namun sebelumnya bulan Syawal kemarin. Tapi Allah berkehendak lain, karena ada sesuatu hal peraturan dari negara Arab, kita diberikan kesempatan untuk yang kedua untuk berangkatan hari ini. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Sore hari ini kami dari Malikapati, alhamdulillah kami memberangkatkan jamaah umroh. Kami berangkat dari Pati dan sekitarnya. Alhamdulillah untuk hari ini kami ada pemberangkatan jamaah umroh. Satu desa berangkat umroh bersama Malika. Alhamdulillah hari ini kami untuk pelaksanaan pemberangkatan dijemput dengan bis kita, bis Malika. Kami hadir berkhidmat untuk umat, untuk melayani umat Islam untuk beribadah haji dan umroh. Alhamdulillah hari ini kami dikawal dari kepolisian, dari Polsek Winong untuk pemberangkatan. Dan kami bersyukur untuk bulan Juli ini kami berangkat total 89 jamaah. Dan alhamdulillah atas izin Allah nanti di bulan Agustus kami akan melakukan pemberangkatan umroh. Total jamaah 120 jamaah untuk pemberangkatan tanggal 26 Agustus 2024. Bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kami akan membantu segala prosesnya.
untuk pemberangkatan ibadah haji dan umroh Anda. Terima kasih. Sekian dari kami Malika. Mudah-mudahan bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi umrah bahagia, pulang umrah berkah, happy umrah with Malika. Alhamdulillah.